Para pemain asing asal Asia saat ini menjadi sorotan Liga Voli Korea. Banyak sudah yang sudah merasakan kerasnya Liga Voli Korea begitu kompetitif. Banyak juga pemain asing sudah dipecat oleh klubnya sendiri yang tak sanggup bersaing dengan pemain lokal Korea. Akan tetapi tidak untuk Mega, kelihatannya lebay dan berlebihan, tetapi inilah faktanya. Menjadi monster pendatang baru yang sempat diragukan penampilannya, akan tetapi menjadi 70 pemain sepanjang sejarah Liga Korea yang mengukir sejarah sebagai pemain dengan melakukan spike back attack atau biasa disebut smash di belakang garis. Prestasi Mega tak lepas dari kerjasama yang erat dengan rekan setimnya. Kekompakan yang terjadi di tim Red Spark di luar maupun di lapangan telah menciptakan nuansa yang berbeda untuk menjadi tim yang lebih baik. Kombinasi permainan individu yang brilian dengan kerja tim yang efektif menciptakan sinergi luar biasa di lapangan, menjadikan Red Spark sebagai kekuatan yang tak terbendung. Mega tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, namun juga keberanian dalam mengambil resiko. Prestasi Megawati sebagai MVP dan 100 poin back attack Liga Voli Korea sepanjang perjalanannya bukan hanya kebanggaan bagi Indonesia, namun juga inspirasi bagi generasi pemain voli masa depan. Dengan gaya bermainnya atraktif dan penuh dedikasi, Mega layak diberi perhatian sebagai salah satu bintang terang dalam dunia voli. Keberhasilannya sebagai yang terbaik tidak hanya ditentukan oleh statistik tinggi, tetapi juga kemampuannya membawa timnya meraih kemenangan. Serangan sukses yang tinggi mencerminkan kematangan strategi Mega yang matang telah terjalin dengan rekan-rekannya saat di lapangan, yang mampu membaca permainan lawan dan merespon dengan cepat. Untuk itu, tak akan ada habis-habisnya mantan pemain voli timnas Korea sekaligus legenda voli Korea yang saat ini menjabat sebagai komentator Korea sampai ikut bicara soal rekor baru Mega. Menurutnya, Megawati adalah pemain asing Asia terbaik di Korea. Mega baru saja memecahkan rekor baru di Liga Voli Korea dengan mencetak poin ke-100 lewat serangan back attack atau spike dari belakang. Mega tak henti-hentinya menunjukkan prestasi gemilang di Liga Voli Korea Selatan. Terbaru, ia berhasil memecahkan rekor yang membanggakan. Tak hanya memastikan timnya menang, Mega juga berhasil memecahkan rekor baru untuk dirinya sendiri. Megawati sukses membukukan poin ke-100 lewat serangan back attack atau spike dari belakang garis serang. Rekor itu terjadi pada pertandingan melawan iPaper. Dengan rekor itu, Mega masuk ke jajaran 70 pemain sepanjang sejarah Liga Voli Putri Korea yang sukses melakukan poin ke-100 lewat serangan back attack. Penampilan mereka terdistribusi secara merata dan tak bertumpu atau bertitik terhadap satu pemain saja, ungkap Han Yomi. Ada yang menarik, ada tim Red Pack pemainnya itu membuat sejarah bagi dirinya. Mega pemain baru tapi sukses di sini, ungkap veteran Korea Selatan itu. Mega pun memberikan komentar seusai mencetak rekor 100 poin back attack bersama Red Pack itu. Dia menjadi orang ke-70 yang menorehkan 100 poin back attack dalam sejarah Liga Voli Korea. Dalam sebuah video wawancara yang diunggah, Megawati lantas berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya mencetak rekor 100 poin back attack. Alhamdulillah, senang sekali, terima kasih. Tentunya atas dukungan dari teman-teman yang mengumpan dan rekan setim, semua ada pelatih juga. Terima kasih, ungkap Megawati. Tentu rekor 100 poin back attack Mega yang diraihnya seakan menjadi bukti akan ketajamannya. Meski baru main di Liga Voli Korea musim ini, siapa sangka jika Megatron langsung nyetel dengan permainan Red Spark. Terbukti sejauh ini Mega menjadi pemain Red Spark dengan torehan poin tertinggi. Ya, saat ini Mega menghuni peringkat 6 dalam daftar top scorer. Lebih lanjut, Mega juga OTW membawa Red Spark main di playoff Liga Voli Korea. Jika Red Spark mampu mempertahankan posisi di 3 besar hingga putaran ke-6, praktis Megawati CS berhak menyegel tiket lolos ke playoff. Mega warnai kebangkitan Red Spark untuk akhiri puasa gelar. Prestasi Mega di Liga Voli Putri Korea telah menyabet 4 gelar MVP, akan memasuki putaran ke-6. Setiap tim termasuk Red Spark masih menyisakan 7 pertandingan hingga 17 Maret. Sejauh ini, Hill State yang sudah menjalani 29 pertandingan dengan 22 kemenangan dan mengemas 67 poin di Liga Voli Putri Korea masih kokoh sebagai pemuncak klasemen. Menariknya, Liga Voli Putri Korea musim kali ini berpeluang untuk menyajikan babak playoff antara klub posisi keempat versus ketiga, kemudian melawan klub runner-up untuk menuju final versus pemuncak klasemen. Melansir dari situs Volleyball League Women, menunjukkan secara beruntun, klub Pink Spider berada di posisi kedua, kemudian Red Spark di posisi ketiga, dan Caltech di posisi keempat. Pink Spider yang diperkuat oleh Kim Yongkong tercatat sudah menjalani 29 pertandingan dengan 23 kemenangan, dan berhasil mengemas 64 poin. Sedangkan Caltech telah menjalani 29 pertandingan dengan 16 kemenangan dan meraih 45 poin. Jika sampai akhir putaran ke-6 pada Maret 2024 tak ada pergeseran klasemen dan gap posisi keempat dan ketiga tak lebih dari 3 poin, maka babak playoff pertama akan mempertemukan Caltech versus Red Spark, klub yang menjadi pemenang melaju ke playoff, dan akan melawan Pink Spider. Pemenang berikutnya akan berhadapan dengan Kyungdae Hill State di final pada bulan April. Partai final di Liga Voli Putri Korea biasa digelar dengan menggunakan format best of 5, artinya satu klub berhak menyegel gelar juara jika berhasil meraih 3 kemenangan beruntun atau 3 kemenangan dalam 5 set pertandingan.
Bagaimana menurut kalian? Tulis kolom komentar. MVP hari ini Mega. Thank you. Hey, in the court. I wish I knew.